hadis of the day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Kabar eh? Alhamdulillah, Ustaz sihat. Waras, saya jauh murtad. Murtad, masya-Allah. Okey, hari ini kita nak share hadis sahabat. Ya, Ustaz. Sahabat Nabi sebelah hadis apa? Ar-rajul ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ada yang faham tak? Oh, tak faham. Khalil, khalil maksudnya apa ya? Khalil. Sahabatlah. Sahabat. Oh, okey. Khalil ni rapat, sama rapat. Rapat. Okay, sahabat okay. Biasa. Khalil dia lagi kamcing. Lagi kamcing. Okey, okey. Lagi rapatlah kan. Okey. Apa Nabi sebut? Seseorang itu mengikut agama kawan dia. Sahabat rapat dia. Maka hendaklah kita lihat dengan siapa kita bersahabat. Kalau kita rapat dengan seseorang, kita akan dapatlah daripada dia apa-apa saja, baik ke baik, buruk. Okey. Sebab tu kita kena pilih kawan yang dengar yang hello-hello lah. Kerana dia akan mencerminkan diri kita. Sahabat tu cerminan kita. Kalau kita sahabat yang kurang elok, maka kita pun akan menjadi kurang elok. Macam kalau Anas nak berpoligami, kena sahabat dengan orang yang berpoligami. Contoh. Okey. Memang kena aja. Kalau Mawi nak kaya, bersahabat dengan orang kaya, dia akan dapat tip-tip kekayaan tadi. Okey. Abik macam aku nak kaya, aku bersahabat dengan kau. Tapi kau nak kena sahabat dengan orang kaya kan? Dia akan naikkan sikit kekayaan tu. Aku tak kaya lagi. Tak kaya punya? Tak kaya. Aku nampak macam kalau kau sahabat dengan aku sebab nak kaya. Oh, habis lah kan? Putus lah. Putus lah. Tak ikhlas satu. So, maknanya dalam hati tu juga nak kena bersih lah. Yalah. Betul lah kan? Tak lah. Tapi kena ingat, bila kita sahabat selain daripada Islam dan iman takwa ni, dia akan terputus pada hari kiamat. Yes. Setuju. Semua sahabat kawan akan jadi musuh pada hari kiamat kecuali atas dasar takwa. Tu dia. Nas. Kalau betul, kaya betul. Semua habis. Betul. Dan akhirat putus. Betul. Yalah. Betul lah tu. Kita carilah. Sahabat kerana Allah. Kerana Allah. Bukan kerana dia followers banyak. Betul. Ah, bukan. Sebab dekat akhirat nanti sahabat yang bukan kerana Allah ni dia bukan yang menjamin kita kat akhirat. Dia habis dia tak ada. Habis. Okey, contohlah Ustaz kalau kita berkawan dengan orang ni, kira orang ni macam sama masyarakat lah. Contohlah. Okey, baik. Kita berkawan dengan dia. Tapi orang nampak dia ni sampah lah. Okey. Tapi kita kawan dengan dia sebab kita nak tolong dia. Kita nak tarik dia. Itu untuk jalan yang baik. Itu macam mana? Itu lain. Sangat baiklah. Itu hadis lain ke apa? Ada hadis lain. Itu ada hadis lain. Tujuan dia lain. Tujuan untuk berdakwah. Yang ni memang dia tujuan dia kawan-kawan tak ada apa-apa. Okay. Tak ada apa-apa kawan. Okay. Sebab Nabi pun rapat pilih dengan siapa yang Yahudi sehingga mana dia akhirnya masuk Islam. Ya, itu cerita dia. Cantik. Alhamdulillah. Dua keadaan yang berbeza. Nanti saya yang next lah. Next kali. Itu kelas lain nanti. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rujukan hadis selanjutnya, muat turun aplikasi Smart Hadis oleh SKMM dan JAKIM di Google Play Store dan Apple App Store.